Satu lagi. Yang kecil. Oh, ramai. Yang opor, guys, kalau yang kangen sama masakan Betawi nih, ini tempatnya pakai ayam opor. Wah, tempe. Tempe. Wah, tempe orek. Guys, ini tempe oreknya, gue suka yang model begini nih. Ada kecap ditumis kering. Wah, wangi. Ini guys, sayurnya diangkat dikit bu. Oh, itu dia tuh guys. Ini ada kacang panjang pepaya. Sama pepaya. Oh, ini labu siam. Labu siam sama kacang panjang sama wortel. Oh, labu siam, kacang panjang, wortel. Oh, jadi ada dua macam ya. Jadi ada sayur ketupatnya yang ini. Ya, ini sayur nasi. Dengan pas siapa nanti? Ibu siapa Bu nanti? Ibu Tia sama anak saya Yudi. Yudi. Ini siapa yang mau makan? Ini ada ibu siapa? Ibu Tia tadi ya? Iya, Ibu Tia. Ibu Tia jualan di Rawabelong ini sudah lama, Bu? Sudah lama. Dari tahun berapa, Bu? Ya, masih tahun berapa ya? Tahun 2000-an. 2000-an ya? Iya. Oh, itu udah lumayan lama ya, Bu ya? Sudah, hampir 10 lama. Tahun lebih berarti ya? Bukanya dari jam berapa, Bu? Bukanya habis subuh aja. Habis subuh? Ya. Habisnya biasanya jam berapa? Habisnya jam 11 apa setengah 11. Oh, jam 10-11 ya. Nah, kalau ketupat ini satu porsinya berapa, Bu? 12.000. 12.000 Pak dapat apa aja? Dapat telur. Telur? Kentang, tahu. Oh, telur, kentang, tahu. 12.000. Nih guys, ini ketupatnya Ibu Tia. Ya, bisa kita cobain ya, guys. Oke, Bu. Ya, terima kasih. Halo Ciamikers, ketemu lagi sama gue Avandi. Sekarang gue lagi ada di Rawabelong di Pasar Bunga. Gue lagi menunggu Andri karena gue mau ajak Andri ini makan ketupat sayur, guys, yang di belakang gue ini. Ketupat sayur, dan dia yang uniknya dia ketupat sayur ada menu cekernya, guys. Semur ceker, gue juga penasaran makan ketupat pakai semur ceker. Gue sambil menunggu Andri lagi on the way kemari. Kita lihat ya penampakan dari ketupat sayur pakai ceker. Ciamik. Juga Bu? Iya, anak saya yang paling gede. Anak yang paling gede. Ya, nanti nerusin Bapak ya. Iya, benar. Oke, sukses. Ini sambil nunggu teman saya nih. Sambil nunggu Andri. Andrinya belum ada nih. Hey, apa kabar? Halo Ciamikers. Akhirnya kita bisa cari sarapan pagi. Iya, ya. Ini di belakang ini pasar apa ya? Ini Pasar Kembang. Pasar Kembang ya? Pasar Kembang. Yang di Rawabelong. Rawabelong. Jadi lu kalau mau cari bunga apa aja lu ada di sini. Oh, gua baru tahu nih. Gua pikir yang ke Pasar Kembang itu yang depan itu yang sederetan. Oh, di dalam pusatnya. Yeah. Oke, kita makan pagi dulu. Lu mau gua ajak makan ketupat pakai ceker? Oh, iya, boleh. Yeah. Di hari May Day. Yeah. Kita bukan demo tapi kita makan pagi. Kita demo makan. Ciamik. Ketupat sayur ini dia udah berdagang itu udah hampir 10 tahun lebih. Nah, ini ketupat sayur Ibu Tia. Iya, Bu Tia ya? Iya. Ibu Tia. Nah, yang uniknya di sini dia ada menu ceker. Wow. Dan dia juga ada sayurnya ada dua macam. Lu mau makan ketupat bisa, makan nasi bisa. Sayurnya juga dua macam. Penasaran enggak lu? Oke, kita pesen ketupat sayur. Ceker. Pakai bawang bawangnya banyak.
from Ciamikers. Oke, okay. Sekarang lagi di mana, Van? Kita ada di Rawablong. Rawablong. Gue pikir mau beli bunga. Jadi ternyata makan ini. Jadi kita makan ketupat ceker. Wis. Siap, Mikdah. Belum makan, kita berdoa yes, dulu ya. Oke, okay, kita berdoa dulu. Amin. Amin. Wah, gua menu ceker gua jadi banyak banget. Ya, gua kan pemula cekernya, jadi gua kasih lu beberapa ceker. Waduh. Nih, gua sih baru pertama kali sih dari makan ketupat tuh pakai ceker. Makanya setelah lu kasih tahu gua suka. Ah, makanya gua mau datang juga kan. Kita penasaran. Nah, lu tau enggak nih kalau ketupat sayurnya yang di sini nih? Heeh. Dia pakai sayurnya itu pepaya muda sama kacang panjang. Waduh. Aduh, penasaran gue. Yuk kita makan. Yuk. First bite. Belum pakai sambal ya. Tos. Tos. Enak loh ya. Jangan lupa pakai kerupuk bawang. Betul. Tadi gue gigit juga bawang gorengnya. Itu rasa-rasa ketupatnya campur bawang gorengnya. Aduh. Aduh, itu enak banget. Yang kita makan ini porsinya harganya Rp13.000. Rp13.000 sama cekernya ya. Oh, ini sambalnya nih. Sambalnya kiamik. Tambahin sambal dikit. Pagi-pagi jangan makan banyak sambal. Takut mules. Malam juga sebenarnya. Malam kan efeknya pagi. Ya, betul. Yeah. Kuahnya dia agak kental. Karena dia pakai tambahin di kuah opornya tuh. Siap. Udah pakai sambal enak. Enak. Ini makannya kan. Wah, coba ya kuahnya ya. Tambah enak. Satu sendok aja juga udah bikin lu cap pedes. Ciamik. Gue yang gaduhin cekernya. Ayo. Kita sih pakai tempat buat tulang ya. Oh iya. Bisu kali ya. Bisu ya. Bas dong. Oh, asli. Oh. Kita tempat pakai ceker cuman di Rawablong. Dia di semur nih. Ya. Iya, enak, betul ya? Betul. Enak, di semur. Ya? Enak. Ceker enak. Enak. Enak, guys. Kayak makan dimsum. Iya. Benar ya? Betul, betul. Kayak makan dimsum. Jadi lu gak usah jauh-jauh makan dimsum di sini aja. Ini benar-benar kayak dimsum yang ceker yang ada yang jual-jual. Gua udah benar lu makan cekernya? Udah. Udah benar. Ciamik banget. Kayak kerupuk. Bener ya? Dia udah mulai. Udah mulai jago. Ternyata dia ada tahunya juga. Ini guys, tahunya. Waduh, ini juga nih ya. Bener, tahunya ada nih. Ini ada tahunya juga. Waduh, mantap banget. Makan ya. Wah, gua tadi mau pesen setengah sebenarnya. Kemarin kita habis makan banyak. Tapi pas gua makan ini rasanya kurang kalau setengah. Iya, benar. Mantap. Tahunya tahu semur. Ya. Dia ada ayam opor. Ada telur balado. Gua suka tuh. Ada telur balado kalau lo mau coba. Waduh, telur baladonya bukan telur yang kecap ya? Bukan, yang sambal. Mantap. Nih guys ya, enaknya kalau kerupuknya ini dicampur di kuah-kuahnya ini. Aduh, benar juga deh. Ya, terus diaduk. Ini kalau pakai emping tambah ciamik. Cocok ya? Cocok. Gua belum pernah tuh makan pakai emping. Nah, ini cocok nih. Tuh ya. Terus lu makan yang pakai kerupuk ya sudah terlumuri dengan kuahnya. Ya, tambahin apa? Mantap. Ceker lagi. Eh, buang tepat. Cekernya mantap. Rontok. Ibunya tanggap banget. Iya, kerupuk kita hilang. Iya, enggak ditambahin. Kerupuk dikit langsung. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.
di Roblong itu banyak banget kulineran dari ternyata. Iya ya. Tadi gue lewatin Pasar Kopo. Hmm. Di pinggiran itu banyak kuliner juga loh. Yang ada jualan cendol ya. Nah, kayaknya kita harus keliling ke sana. Ada dulu yang rekomendasi kuliner. Makanan apa gitu di Pasar Kopo. Hmm. Kita lupa tuh. Nasi apa gitu. Jadi kan cendolnya bisa untuk street food. Nah, channelnya Street Foods Village. Wah, itu cocok banget. Nah, ya kulinerannya kita masukin ke enjoyaja.com. Hmm. Ya, Mik. Hmm. Hmm. Lepas. Hmm. Jadi tulang-tulang kecil-kecilnya tuh yang kita grogot-grogotin. Ternyata makan ceker enak. Kerupuk jadi seblak. Oh iya, kerupuk seblak guys. Seblak ceker. Seblak ceker. Kayak edisi kita makan seblak ceker. Apa yang lu sisain di terakhir? Gue, udah habis gue. Gue kerupuk nih. Lu kerupuk ya? Hmm. Gue tahu. Hmm. Tapi bener sih, campur kerupuk satu. Ya, kerupuknya kalau udah ada sedikit kena kuah-kuahnya. Terus itu, lembek-lembeknya itu. Aduh, ini cocok banget. Last two bites. Enak. Last bite. Yummy. Lagi. Enak. Satu. Satu lagi. Yang kecil. Wow. Oke, okay, guys. Yes. Kita baru pertama kali cobain ketupat pakai ceker. Enak banget. Jadi kalau lu belum pernah, lu boleh eksperimen ya. Terima kasih udah selalu. Iya, ini senyuman gua bahagia. Oke, okay, ya. Ini makan ceker yang enak. Ini sarapan pagi kita berdua nih. Yeah. Terima kasih guys udah selalu nonton enjoyaja.com Ciamik. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di enjoyaja.com. Dan pesan kita untuk selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik senantiasa. Salam Ciamik! Tambah lagi gua. Lagi. Waduh. Sampai habis airnya. Oh iya, maaf. Tiga gelas. Tapi gak apa-apa, kita mesti banyak minum. Betul, habis ini lu jalan kaki. Yeah. Bye. Bye.